Pelari pecut negara Raja Nur Shina Raja Azhar akui menerima pengalaman paling berharga meskipun menamatkan saingan kelayakan 100 meter berpagar wanita di tempat terakhir pada Khamis. Dari Hampden Park, ikuti temubual Zuhir Mizan Azam bersama Raja Nur Shina. Terpaksa akur dengan kehebatan pelari-pelari bertaraf dunia apabila Raja Nur Shina Raja Azhar sekarang menamatkan saingan di tempat ke-8 dalam acara 100 meter lari berpagar. Dan sama saya ketika ini, Raja Nur Shina, kita nak tahu bagaimana pengalaman berlari bersama pelumba-pelumba bertaraf dunia. Jadi pertamanya, bagaimana anda melihat perlumbaan ataupun larian anda hari ini? Larian game ni teruk lah, 14.3. Target saya nak buat personal best bawah 13.8. So dalam game macam-macam boleh jadi kan. So apa yang mungkin menyebabkan catatan masa awak tu tidak baik berbanding personal best awak tu? Sebab dalam game tadi pun sebelah lorong saya terlanggar saya. So macam badan saya tertarik, dari situ saya dah hilang kawal daripada situlah. Tapi bagaimana anda melihat berlumba ataupun berlari dengan pelumba-pelumba dalam dunia? Seperti kita tahu, ada yang telah berlari dalam sukan Olimpik, ada yang telah berlari dalam kejuaraan-kejuaraan dunia termasuk Diamond League. Macam mana persaingan tu? Persaingan tu, orang kata, dah saya tak boleh ada gambar lah sebab diorang pun Olimpik semua kan. Saya pun baru nak naik dalam kerja ni. So memang pengalaman ni pengalaman paling manis lah dapat lari dengan diorang.